mengimani sesuatu untuk diri sendiri itu hal yang biasa. Tapi pada waktu kita berani mengimani sesuatu untuk orang lain, itu baru luar biasa. Kehidupan bukanlah melulu tentang memenuhi apa yang kita butuhkan, tapi penuhilah cerita hidup kita dengan mencukupkan kebutuhan orang lain. Karena kita ada untuk kepanjangan tangan Tuhan di dunia. Dan sekarang waktunya tutup mulut dan turun tangan. Stop bicara, mulai bertindak.